Posisi dekat Alfamidi ya, dekat warung saya ini ya. Ini alhamdulillah damkar sudah datang ini. Barusan datang buat tangannya. Tiga ruko udah kebakar. Mudah-mudahan enggak memakan cuma lagi. Tapi kabarnya itu istri sama anak orang Maduranya itu terjebak di dalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kronologis peristiwa kebakaran seperti apa, Pak? Ya, kita dapat laporan bahwa telah terjadi kebakaran dari subuh sekitar jam 3. Nah, kita langsung datang ke TKP, kita hubungi damkar, ada 2 unit damkar pemadam api. Kemudian dilakukan pemadaman dan sampai ke padam. Ada dari Polsek, dari Peramil, kecamatan juga ada. Pak, apa ada korban juga, Pak? Korban jiwa untuk di sini yang tinggal ada satu pasang suami istri punya anak satu. Nah, untuk suaminya mengalami luka bakar, segera kita larikan ke rumah sakit di Rumah Sakit Obat Balaraja. Untuk istrinya dan anaknya tidak terselamatkan. Pak, yang terbakarnya ada berapa unit, Pak, ya? Untuk yang terbakar ini sebenarnya satu ruko, cuma diketak-ketak jadi 4. Pak, bicara dugaan, Pak, ya, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Pak, dugaannya apa, Pak? Kita sedang melakukan penyelidikan, sudah ada dari Inapis, kemudian kita sedang hubungi pelapor. Karena informasi yang beredar kan, infonya berdasarkan korsleting listrik, Pak, apa bisa seperti itu, Pak? Kami sedang melaksanakan itu, nanti ada puslapor untuk memastikan itu. Artinya selain 2 orang itu nggak ada korban lagi, Pak? Tidak.